Bukan itu kena pecik. Panas banget sih, ini berapa derajat? Tolong, Pak, tolong, Pak. Aduh, bayiku sakit, Pak. Aduh, ini dokter abang-abang. Cepat! Ya udah nih kalau ini bayi. Uangnya. Ya kok, kamu udah milih bayi kaya? Kan kita harusnya Om Pimpa dulu. Oh, iya, ini iya, iya. Om Pimpa alayum gambang. Ini salah ini, Leka. Lagi. Om Pimpa alayum gambang. Kalian dukung siapa nih? Pasti aku yang menang. Nanti bagusan punya tompel. Yaudah, yuk kita mulai yuk. Yaudah yuk. Yuk, jalan. Udah, ayo jalan, ayo jalan. Aduh, Brian, kamu kenapa sih? Padahal udah dikasih susu, makanan enak. Tapi kamu kenapa tetap kayak gitu? Yaudah nih. Nah. Hei, pakai baju dulu. Aduh, Brian, kamu ini kenapa toh? Cuaca hari ini kenapa panas banget? Akhirnya ada apa ini? Rezeki kita hari ini, Dek. Alhamdulillah ya, Dek ya, kita dapat makanan sayur-sayuran. Tapi ngomong-ngomong ini punya siapa ya, Dek? Punya orang kali, lupa dibawa. Tapi nggak apa-apa ya, namanya juga rezeki buat kita. Udah, mendingan kita bawa aja ya, Dek ya. Wah, tompel simpan dulu aja di gerobak. Dah, ya udah, Dek. Bu, kamu tuh kena pecik. Panas banget sih, ini berapa derajat? Aduh, kenapa kamu sakit? Aku harus panggil Suster Pink. Suster Pink! Suster Pink! Oh iya, lupa. Suster Pink kan lagi ke Chicago. Aduh, yaudah nih aku telepon. Aduh, aku harus telepon Suster Pink. Pink, Pinky! Ini loh, anak saya demam. Biru. Kamu Nini, buk biru di Nini. Ini di sebelah saya, udah baik. Aduh. Bentar ya, Rian. Ini ya kayaknya. Teplak. Hah? Suster Bing, ini malah ada. Ini. Masih banyak kayaknya. Ini jadi gimana bangun kayak gini? Aku kan nyari obat, malah jadi kayak gini. Istirahat di sini dulu aja. Kok tiba-tiba panas kayak gini? Waduh, bayinya malah nangis. Ini gimana ini? Tangin-tangin-tangin-tangin-tangin-tangin-tangin-tangin. Aduh, kenapa ini bayinya nangis? Sudah cucu-cucu. Aduh, ini tompel harus minta tolong siapa ini? Aduh, Mas, tolong. Bu, tolong bayiku. Malah lewat-lewat ini gimana, bayiku panas kayak gini. Tolong pak, aduh bayiku sakit pak. Aduh gimana nih, obatnya si Brian gimana? Malah nemu kartu kredit itu gak ada ya. Aduh, di sini ternyata. Kamu tuh kenapa sih? Sini.
ke dokter nggak punya duit. Coba obatin pakai apa ini? Aduh. Tadi kan Tompel lihat ada bawang ya. Nah, Tompel jadi inget deh. Katanya kakek-kakek dari kakek-kakekku, ya kan? Kita bisa nyembuhin penyakit pakai bawang. Tompel ambilin bawang buat kamu, terus Tompel tumbuk-tumbuk bawangnya, terus nanti diolesin ke dahi kamu, deh. Bentar. Buruan, makin panas ini. Ini gimana nih cara nyembuh bawang? Gak ada apa-apa ini, ya. Wah, ini batu nih. Dadah, aku olesin ke batokmu ya, Dek, biar nggak panas. Aduh, gimana nih? Aduh, gua harus gimana? Masih panas ternyata. Aduh, aku tahu gimana kalau aku telepon dokter aja. Jangan jatuh, please. Jangan jatuh. Nah. Dokter, ini loh anak saya nangis. Tolong kesini cepetan. Ini gimana sih? Ini jadi apa ini? Dokter dari sini. Tenang kan dengar Anda. Masalah Anda apa? Kau nih, masalah saya apa? Saya nangis kok saya enggak, tahu. Ini duduk dulu, sabar. Nih, apa ini apa? Ini loh. Apa? Ada apa? Gini. Oh, ada bayi di sini. Gendong. Ini loh anak saya tuh nangis. Sakit. Tak pakai baby fever. Dokter jadi Ini. Kita deteksi dulu ya. Nih, dokter keluarin alat-alat. Dokter! Lepakin bantal kayak anakku sakit. Aduh, Oma tadi perasaan belanja, tapi kok tiba-tiba hilang ya? Lah, ini barang Oma. Ini punya Tompel, ya kan, Dek? Waduh, itu bawang ditumbuk-tumbuk segala macam. Ini loh, nyambung ini, tapi... Bayiku itu sakit panas, coba nih. Waduh, tuh kan bawang, butuh bawang. Tapi kalau mau ini cuan dulu bang. Aku tahu Tompel itu miskin nggak punya duit. Nah, orang-orang salah di dalam pakai bawang. Tuh kan nangis kan. Pasien kamu itu banyak di sana pada nungguin ini. Taruh di atas jarum panas, dingin kan? Iya. Tapi bayinya bukan Tompel, hanya Tompel. Ini dirasain dulu, nanti ditempelin. Dah, boh. Masa cuma satu? Satu lembar doang, Tabib. Tabib, buru-buru. Bawangnya Tabib. Aduh, Tabibnya malah udah pergi. Itu sayuran bisa buat makanan kita, malah diambil lagi sama si Tabib. Langsung aja. Ada peralatan untuk menyembuhkan semua jenis penyakit. Oke. Nih, lihat ya. Ya Allah, ya Rabbi. Dokter mau merusak anak saya atau gimana sih, Dok? Waduh, maaf. Ini kayaknya punya istri saya ketuker ini. Dokter, begini resep aja ya. Sebentar nih, dokter kasih resep dulu nih. Hanya resepnya satu, rebusan kodok ditambah sedikit madu. Habis itu ini direbus bareng-bareng, nanti dimakannya sehari itu 1, 2, 3 kali. Resep dari dokter nih. Tuh, udah. Aduh, ini dokter abal-abal. Aduh, Tompel, capek ini pegel ini dari tadi ngedorong gerobak. Wah, pas banget, Dek. Kok ada puskesmas di sini ya? Mendingan kita minta tolong aja ya. Siapa tahu nggak bayar di sana. Permisi. Mau ngapain? Permisi.
Tomper mau meriksain Dedi banyak Tomper. Sakit apa? Sakit panas tadi gara-gara hujan. Coba deh pegang deh. Bentar. Kamu bau. Jangan pegang deh. Bau. Bentar. Ini sakitnya apa? Keluarnya apa nih? Ini sampai nangis darah tinggi. Ini punya Tomper bayi ini loh. Sabar Leka dulu. Ini bayi. Oh, masih. Kamu misi. Kamu kan Tomper juga mau ikutan. Masuk. Periksa. Ini loh, Mas. Ini loh, ini ada. Bentar. Dok. Ini loh. Dok. Bayi kita panas ini. Udah 50 derajat Celcius. Ini kan ruang tunggu. Tunggu sini ya. Jadi berobat. Sabar ya Nek. Tompel, kamu kenapa? Katanya harus bayar dulu. Kan Tompel pengen periksa doang. Kebetulan tadi kan duitku yang aku kasih banyak. Nah, kalau gitu kamu mendingan masuk dulu aja biar aku yang bayarin semua. Makasih Leka. Belum mandi. Ya udah, makasih ya Leka ya. Ya udah bayarin. Kita akhirnya bisa berobat gratis, Dek.